Kita memilih demokrasi. Memilih pilihan raya. Kita berdepan dengan keadaan yang menghalang kita. Berdepan dengan rakyat, kawasan-kawasan pendalaman yang tidak mendapat maklumat berkenaan dengan kita. Orang bukan tidak mahu menyokong kita. Tetapi hari-hari mereka mendengar RTM, TV3 dan lain-lain. Hari-hari mereka membaca utusan Malaysia, berita harian. Dan kita melihat orang Cina membuat perubahan kerana mereka membaca surat khabar Cina. Surat khabar yang memudayakan orang Cina berpahaman politik. Orang-orang Melayu dibodohkan oleh UMNO dengan media yang digunakan oleh mereka. Bagi menyelamatkan negara, kita wajib mengambil alih, ganti UMNO untuk memerintah negara. Bagi melakukan perubahan, kita wajib turun ke seluruh pelosok untuk mendapat memberi maklumat kepada rakyat. Seluruh dunia hari ini berusaha untuk melakukan perubahan. Di Mesir, semalam 3 juta rakyat Mesir keluar di bandar Kaherah. Dan puluhan ribu di bandar-bandar yang lain. Mereka mendesak supaya pilihan raya bebas. Pilihan raya yang tidak ada tipu. Pilihan raya yang medianya bebas. Kerana di Mesir, pilihan raya yang penuh dengan kekerasan, yang lebih teruk daripada Malaysia. Jangan kerajaan yang zalim menyalahgunakan kuasa, menyangka dia kuat dengan zalim dia. Dia kuat dengan menipu rakyat. Ramainya jumlah rakyat yang keluar untuk membuat perubahan.